Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mengikuti event Pameran Nasional Expo 2023 yang diadakan di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam event tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menempati produk unggulan berupa batik, kerajinan, makanan, dan minuman olahan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi mengikuti event Pameran Nasional Expo 2023 yang diadakan di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 10 hingga 13 Agustus 2023. Kegiatan ini juga turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Keikutsertaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi dalam pameran UMKM Nasional Expo 2023 sebagai ajang promosi memperkenalkan produk unggulan di tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi 2023 menempati produk unggulan berupa batik, kerajinan, makanan, dan minuman olahan. Selain itu, Gubernur Jambi juga mendukung program peningkatan dan pembinaan kualitas UKM khusus UKM Provinsi. Event Hari UMKM Nasional Expo 2023 ini diadakan untuk mendukung transformasi UMKM masa depan, sekaligus memperkuat ekosistem UMKM sebagai salah satu pilar penggerak roda perekonomian bangsa. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti pameran dalam rangka hari tahun UMKM internasional yang diadakan di Kota Solo dengan tema yaitu transformasi koperasi dan UMKM masa depan dengan berbasis digitalisasi. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.